Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bilik Mawaddah Amir. Pada video kali ini kita akan mengolah ubi kayu atau yang dikenal juga dengan singkong menjadi tepung tapioka atau tepung kanji. Jadi pertama-tama kita kupas terlebih dahulu ubi kayunya atau singkongnya. Jadi mungkin beberapa teman-teman mungkin ada yang belum tahu kalau tepung tapioka itu atau tepung kanji itu adalah saripati dari ubi kayu atau singkong. Jadi, nah ini kita mau buktikan, makanya langsung kita akan praktekkan, kita lihat bagaimana nanti hasil akhirnya. Jadi kita kupas ubi kayunya, lalu kita potong-potong seperti berikut. Jadi kita buang bagian tengah ubi yang keras, kemudian kita potong-potong kecil atau memanjang seperti ini. Langkah selanjutnya kita cuci bersih ubi kayunya, kita cuci bersih sambil disiram air, dicuci sambil digosok juga, karena kan kalau ubi kayu itu biasanya tanahnya karena lengket ya kan, dari tanah kita cabut itu biasanya banyak tanahnya, makanya harus disambil dicuci sambil digosok juga sampai bersih. Nah selanjutnya untuk melihat nanti perbandingannya, kita timbang dulu ya. Jadi ini kita lihat, jadi tidak sampai 2 kilo ya, ini yang kita pakai untuk mengolahnya. Nanti kita melihat perbandingannya, hasil akhirnya jadinya berapa kilo. Jadi tadi 1,8 ya, kalau tidak salah. 1 kilo 800 gram. Langkah selanjutnya kita parut. Kalau yang punya parut seperti yang saya punya ini, teman-teman bisa pakai. Kalau tidak punya ya boleh pakai parut tangan, tapi nah itu pasti akan lama dan sangat memakan waktu. Jadi kalau punya parut yang seperti yang saya punya ini lebih bagus. Jadi kita parut seluruh kelapanya sampai habis dan menghasilkan hasil parutan seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan air di dalam hasil parutan ubinya, kemudian diremas-remas. Tambahkan air ini takaran airnya tidak tentu ya, karena kan nanti airnya dibuang juga. Jadi pokoknya ditambahkan secukupnya lah. Selanjutnya setelah kita campurkan dengan air, lalu kemudian kita saring, lalu diperas ya. Ini masih boleh ditambahkan lagi air, pokoknya airnya tidak apa-apa banyak, karena kan nanti juga akan kita buang akhirnya. Ini ditambahkan lagi sambil diaduk-aduk supaya ubi kayunya keluar semua. Boleh langsung disimak videonya.
Kemudian selanjutnya kita peras. Jadi disiapkan ember ya atau baskom di bawahnya untuk menampung hasil perasan dari ubi yang sudah kita campurkan air tadi. Jadi ini hasilnya. Kita selesaikan sampai ubinya habis. Nah, ini ampasnya. Ampasnya teman-teman bisa olah lagi, bisa dibuat perkedel, bisa dijadikan lauk. Jadi tidak harus dibuang ya. Bisa diolah lagi. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kita diamkan selama 1 malam. Jadi ini ampasnya tadi ya, saya bilang bisa diolah jadikan lauk. Nah, ini kita diamkan, tutup, diamkan selama 1 malam atau 24 jam. Oke, setelah 24 jam, 1 hari 1 malam, kita lihat sudah mulai mengendap sari-sarinya. Kita buang airnya. Dan kita dapatkan sarinya seperti ini. Oke. Ini kita bisa pindahkan ke wadah. Kita tabur, kita apa? Jadi begitu ya. Nah, bisa langsung disimak. Ini kita pindahkan di wadah, kemudian kita remas-remas sampai dia berhambur. Kemudian selanjutnya nanti kita jemur sampai betul-betul kering, sampai kering. Ini untuk menjaga-jaga ya, siapa tahu masih ada airnya. Jadi ini mau diperas lagi, tapi kan sudah tidak ada ya. Makanya langsung saja kita taruh di wadah. Kita pecahkan karena ini kan menggumpal ya. Kita buat terhambur. Ini teksturnya seperti kalau apa itu sagu apa yang dibuat apa sih kalau papeda itu ya. Nah, ini teksturnya sama. Kalau kita lihat ini teksturnya sama. Ini kan kita mau buat jadi tepung, jadi kita remas-remas kemudian sampai terhambur seperti ini, lalu kita jemur sampai benar-benar kering, sampai kering. Ini 2 hari ya karena musim hujan juga. Dan hasil akhirnya seperti ini. Setelah benar-benar kering, tahap akhirnya kita ayak. Kalau mau betul-betul halus, teman-teman boleh blender saja. Di blender sampai halus. Kalau dirasa ribet, boleh diayak saja. Tapi kalau mau mendapatkan hasil yang maksimal, lebih bagus di blender. Karena akan lebih halus dan lebih mendekati yang tepung-tepung yang dijual itu ya. Kalau diayakan masih agak kasar kelihatannya. Jadi ini kita ayak, tidak ada yang disisakan ya, diayak supaya teksturnya bisa berhambur. Oke. Dan kita lihat nanti berapa kilo yang dihasilkan dari ubi atau singkong yang
hampir 2 kilo sebelumnya kita timbang di awal. Kita mau lihat berapa hasil akhirnya. Terlihat agak kasar ya, karena diayak saja. Jadi saya ulangi, kalau mau yang lebih halus boleh langsung di blender saja sampai halus. Ini nanti kita mau olah jadi apa saja bisa. Karena bikin pempek boleh dari ini. Nah, kita lihat hasilnya. Ternyata tidak sampai setengah kilo ya, dari yang hampir 2 kilo jadinya tidak sampai setengah kilo hasil akhirnya. Saya kira seperti itu teman-teman. Selamat bereksperimen, selamat mencoba juga. Yang punya ubi, kayu di rumah atau singkong yang banyak di rumah boleh dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.